Perdana Menteri bidas tindakan pihak yang sengaja menimbulkan isu dua kapal tentera laut China berlabuh di Pulau Pinang baru-baru ini, sedangkan persinggahan kapal luar sudah menjadi amalan biasa sejak sekian lama. Setiausaha Agong DAP Andrew Luke menafikan dakwaan kerajaan ada mempertimbangkan untuk memperkenalkan semula cukai warisan dan menyifatkan ia sebagai kabar angin semata-mata. Muhammad Amar Danish Muhammad Ridwan, mangsa yang cedera akibat rempuhan berhampiran UiTM Dungun pada Rabu lepas, dibenarkan keluar hospital pada Ahad. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.